Jika kamu berpikir bahwa Final Form adalah bentuk akhir dari seorang Kamen Rider, kenyataannya tidak juga seperti itu. Kenapa? Sebab ada beberapa Final Form baru yang ditunjukkan pada seri-seri spin-off, anniversary, movie, dan apapun kesempatan lainnya yang memunculkan bentuk terkuat lain di atas Final Form aslinya. Walau kadang masih memunculkan perdebatan, sebab itu dianggap sebagai sebuah bentuk spesial dalam rangkaian peringatan tertentu. Namun Toei Company tetap saja menambahkannya dalam kategori Extra Final Form. Dan kita juga tidak akan membatasi hanya pada protagonis Rider saja, melainkan juga secondary atau rider-rider lainnya yang masuk kategori tersebut. Dan seperti biasa, tahu kan, karena akan ada detail point yang akan kita masukkan dalam list kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau begitu langsung saja kita simak 10 lebih extra final form yang ada di Kamen Rider versi Tokufax Indonesia. Kuga Rising Ultimate Kamen Rider Decade. Seperti yang kita semua sadari, bahwa Final Form original Kamen Rider Kuga adalah Ultimate Form, yang merupakan salah satu form paling berbahaya yang ada di Kamen Rider. Sebab form berwarna hitam ini mengharuskan penggunanya berhati murni agar tidak kehilangan kesadaran atas kendali dirinya. Maka dari itu, form ini hanya dipakai sekali saja pada episode terakhir Kamen Rider Kuga. Namun pada versi dunia alternatif Kamen Rider Decade, Yusuke Onodera, yang merupakan counterpart multiverse dari Yusuke Godai, memiliki form tambahan yang tidak pernah ada pada original series Kamen Rider Kuga, yakni Rising Ultimate Kuga. Karena versi Rising Form biasanya hanya digunakan untuk form standar biasa, namun kali ini di bawah pengaruh Dai Shocker, Kuga bisa menjadi Rising Ultimate dalam versi Dark Eye, yakni pada versi All Rider versus Dai Shocker pada tahun 2009. Namun sayangnya, karena Yusuke Godai sang original Kuga belum pernah kembali lagi sampai saat ini, maka form tersebut masih diperdebatkan sebab digunakan oleh Onodera yang hanya merupakan versi dunia alternatif, bukan sang original Kuga yang sesungguhnya. Namun Rising Ultimate Form masih sering muncul di berbagai kesempatan setelahnya, seperti di movie Taizen 2010 dan juga Kamen Rider Wizard episode terakhir. Cyclone Joker Gold Extreme Kamen Rider Double. Dalam series inti, final form utama bagi Double adalah Cyclone Joker Extreme yang beberapa hari lalu juga sempat kita singgung pada episode sebelumnya, di mana form ini menggunakan Extreme Memory yang menggabungkan dua tubuh dalam satu rider. Singkatnya, kali ini tubuh Philip bisa masuk ke dalam Extreme Form tidak seperti biasanya yang hanya jiwanya saja yang ditransfer. Pertama kali digunakan pada episode ke-32 dan tetap dipakai sampai pada akhir season ini. Namun pada versi movie, Sotaro dan Philip dalam wujud CGX tersebut mendapat kekuatan baru dari bantuan hembusan angin kencang dari kota Futo, sehingga bereaksi pada Extreme Memory yang mengubah server kristal putih pada bagian tengahnya menjadi berwarna gold dan memberikannya 6 buah sayap yang memungkinkannya untuk terbang di angkasa. Gold Extreme pun masih tetap dipakai pada versi movie kolaborasi lainnya, seperti movie Taizen Core saat bertarung bersama Kamen Rider Ozu. Walaupun demikian, keberadaan Gold Extreme tidak menggeser status CGX sebagai final form sesungguhnya. Forze Meteor Nadeshiko Fusion Stage Kamen Rider Forze. Dalam versi TV series, kita tahu bahwa Forze memiliki Cosmic Stage yang menggabungkan seluruh Astro Switch ke dalam satu tubuh, dibantu dengan energi persahabatan yang menjadi sumber kekuatan Gentaro Kisaragi. Namun dalam versi movie, ada form spesial yang menjadi alternatif final form saat Cosmic Stage tidak dapat digunakan, yakni menggunakan Fusion Switch dan menghasilkan Forze Meteor Fusion Stage. Dalam form yang satu ini, Forze mendapatkan warna ungu pada tubuhnya dengan tambahan armor dari Kamen Rider Meteor Storm. Dan sesuai namanya, karena ini merupakan form gabungan, maka Forze bisa mengakses kekuatan Kamen Rider Meteor dalam aksi pertarungannya. Akan tetapi, ini hanya dipakai sekali pada movie spesial itu saja. Sementara di versi movie Taizen Ultimatum, ada versi fusion lainnya yang kali ini melibatkan Kamen Rider Nadeshiko.
yakni menjadi Forze Meteor Nadeshiko Fusion Stage, di mana prinsipnya sama saja seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini mendapatkan sepasang roket pada kedua lengannya dan juga ski pada bagian kakinya. Dan sama seperti sebelumnya juga, bahwa form ini hanya spesial pada satu movie ini saja. Wizard Infinity Dragon, Kamen Rider Wizard. Jika kamu menganggap bahwa Infinity Style adalah form akhir bagi Kamen Rider Wizard, ternyata masih ada di atasnya lagi. Sebab pada versi movie In Magic Land, Haruto yang berhadapan dengan Kamen Rider Sorcerer kemudian mengakses Finish Strike untuk melakukan Rider Kick, namun dengan bentuk yang baru, yakni dengan tambahan Infinity Tail, Infinity Wings, dan juga Infinity Hell Claws, sama seperti All Dragon Style. Dalam artian, Infinity Dragon adalah evolusi lanjutan dari Infinity Style. Sayangnya, ini hanya berlaku pada saat melakukan tendangan itu saja. Bahkan secara wujud, Infinity Dragon tersebut dibentuk dari CGI secara keseluruhan, membuat screen time-nya sangatlah singkat. Namun, dalam versi Fateful Sengoku Movie Battle, ada versi lain dari Infinity Dragon, yakni Gold Infinity Dragon Style, yang kali ini bukan dalam bentuk CGI saja, dan digunakan saat membantu Kamen Rider Gaim saat berhadapan dengan Bujin Gaim, yang memungkinkannya untuk dapat terbang dengan tambahan anatomi Dragon tersebut. Sayangnya, ini juga hanya terjadi di satu movie itu saja. Decade Complete Form 21, Kamen Rider Zio vs Decade. Jika Tsukasa Kadoya sebagai Decade adalah Rider versi Anniversary Heisei Rider ke-10, apa jadinya jika ia kembali saat Anniversary ke-20? Apakah ia akan tetap dengan form seperti sebelumnya? Kenyataannya Toei tetap punya cara tersendiri untuk membawa Rider tersebut di akhir era Heisei, yakni dengan membuat Deka Driver baru dan juga perangkat tambahan lain agar ia bisa mengakses wujud atau final form baru. Seperti yang juga kamu tahu, bahwa sebelumnya Decade punya Complete Form yang diakses menggunakan perangkat K-Touch. Namun itu hanya memungkinkannya untuk menggunakan seluruh Final Form dari 9 Rider sebelum dirinya. Lalu bagaimana dengan Rider setelahnya? Hal itu terjawab di spin-off yang berjudul Rider Time, Kamen Rider Zio vs Decade, terutama pada episode ketiganya, di mana Tsukasa menggunakan K-Touch 21 yang dapat mengakses 19 Rider Heisei lain dan juga Kamen Rider Zero-One yang merupakan Rider pertama di era Reiwa. Selain itu, uniknya bahwa Decade Complete 21 dapat menggunakan Neo Dien Driver milik Kamen Rider Dien. Namun amat disayangkan, form ini hanya bertahan sebentar saja sebelum dikalahkan oleh Oma Zio hanya dalam satu pukulan. Zio Oma Form, Kamen Rider Zio. Dalam versi TV series, Sogo Tokiwa memiliki akses final form yang bernama Grand Zio yang memungkinkannya menggunakan semua kekuatan dari Heisei Rider sebelum dirinya. Walaupun secara alternatif timeline, Zio dapat menjadi Oma Zio selama peristiwa Oma Day yang terjadi pada masa depan alternatifnya. Dan bagaimana jika Sogo benar-benar bisa menggunakan kekuatan Oma Zio yang menjadi dirinya sesungguhnya? Hal itu terjadi pada movie Overquarter, di mana akhirnya Sogo memiliki final form spesial dengan menggunakan Oma Zio Right Watch pada Jiko Driver-nya dan langsung berubah menjadi Kamen Rider Zio dalam wujud Oma Form. Tentu saja berbeda jauh dengan Grand Zio, sebab ini memungkinkan Sogo menggunakan kekuatan dari form jahat di masa depannya tersebut. Meskipun tidak mampu memanipulasi aliran waktu seperti yang Oma Zio lakukan, namun form ini sangat powerful untuk berhadapan dengan musuh dalam jumlah banyak. Namun mirip seperti finisher Grand Zio, Oma Form juga memiliki Rider Kick bersama dengan 19 Rider seniornya, yang disebut sebagai King Time Break. Super Tatoba Combo dan Tajadoru Combo Eternity, Kamen Rider Ozu. Walaupun selama series Kamen Rider Ozu memiliki Putotira Combo yang sangat berbahaya bagi Hino Eiji, akan tetapi masih ada semacam perdebatan apakah itu adalah final form atau bukan. Walaupun Toei tetap mengkonfirmasinya lewat situs KamenRiderOfficial.com, namun tetap ada beberapa final form lain di atasnya yang muncul setelah periode penayangan seasonnya sendiri. Yang pertama adalah Super Tatoba Combo. Terdengar sama seperti basis form utamanya,
Akan tetapi ini adalah evolusi dari Taka, Tora, dan juga Bata Core Medal, yang intinya kekuatan tersebut berasal dari masa depan. Berbeda dengan Tatoba Combo yang memiliki warna dasar hitam, kali ini warna dasarnya menjadi merah, kuning, dan hijau, bahkan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, cakar yang lebih panjang, dan juga sepasang sayap layaknya Taja Doru Combo. Form ini mulai ada semenjak movie Taizen Megamax dan masih dipertahankan pada movie dan juga episode spesial setelahnya. Namun pada momen spesial 10 tahunan Kamen Rider Ozu, Eiji dapat mengakses Taja Doru Combo Eternity dan bersatu dengan An, di mana secara keseluruhan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ketinggian lompatan yang sangat ekstrim. Genmu Musou Gamer, Kamen Rider Genmus. Dalam spin-off spesial ini, Kuroto dan bangkit kembali dalam wujud Human Gear, walaupun kejeniusan dan sifat aslinya masih sama seperti biasanya. Bahkan kali ini, mantan CEO dari Genmu Corporation tersebut memiliki gashat baru yang disebut sebagai Genmu Musou, bahkan jauh lebih kuat dan berbahaya bagi lawan-lawannya. Hal itu pun difungsikan sebagai cara untuk menyerap energi kebencian dari Arc yang digunakan oleh Gai Amatsu dalam wujud Kamen Rider Thousand Arc, yang membuatnya sangat berbahaya sebab Genmu bisa menggunakan kemampuan pause seperti yang Kamen Rider Kronos miliki, yang memungkinkannya bisa menghentikan waktu secara instan dan melanjutkannya sesuka hati. Hal itu pun ia tunjukkan saat berhadapan dengan Gai Amatsu untuk merebut perusahaannya, yakni Towser Intellion. Kemudian digunakan lagi pada spin-off Kamen Rider Outsiders Episode 0 ketika berhadapan dengan Smart Queen dalam wujud Kamen Rider Delta. Dan seperti sebelumnya, kekuatan Paus Genmu Musou memang sangat melampaui Rider ciptaan Smart Brain tersebut. Kamen Rider Garen King Form, Kamen Rider Outsiders. Jika pada versi TV series Kamen Rider Blade pada 19 tahun yang lalu, Kamen Rider Garen hanya memiliki Jack Form yang merupakan pemanfaatan kekuatan dari Jack Roskar menggunakan Rose Absorber dan pertama kali digunakan pada episode ke-30. Dan selama periode penayangannya, belum pernah ada form lain di atasnya yang digunakan oleh Sakuya Tachibana. Sehingga asumsi fans selama ini bahwa Garen Jack Form adalah final form bagi Tachibana. Akan tetapi di versi Kamen Rider Outsiders, kini secondary rider ciptaan Board tersebut bisa mengakses final form yang sesungguhnya, yakni King Form. Tentunya ini tidak pernah terjadi pada serial Kamen Rider Blade, karena Garen bakalnya rusak saat menyegel Jirafa Undead. Namun kini itu bisa terjadi sebab Tachibana mendapatkan kembali kartu Evolution Jirafa Rose. Tentu saja berbeda dengan Blade King Form yang menyatukan 13 Roskar sekaligus. Di sini, Garen hanya menggunakan kategori King saja dikarenakan tingkat fusinya yang rendah. Sayangnya, screen time pemakaian form ini termasuk sangat singkat dalam episode tersebut. Namun sebelum kita berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Kamen Rider Next Vice, Kamen Rider Vice 20th Paradise Regain. Dan ini dia form terbaru buat salah satu Heisei Rider legendaris yang akan berulang tahun ke-20 setelah serialnya tamat pada awal 2004 silam. Dan seperti yang kita ketahui, baik Vice Driver atau perangkat apapun ciptaan Smart Brain selama ini memang berbasis ponsel flip ataupun ponsel analog yang sedang ngetren pada zamannya. Maka kali ini, mereka melakukan pembaruan yang luar biasa. Pada movie anniversary ke-20 yang berjudul Kamen Rider Vice 20th Paradise Regain, Takumi kini dibekali dengan sebuah perangkat henshin baru, yakni Vice Driver Next, yang kini justru berbasis ponsel pintar atau disebut sebagai smartphone. Tentunya ini juga belum jelas apakah merupakan sebuah extra final form atau hanya sebuah special form pada versi ulang tahun saja. Namun secara teori, karena ini memang merupakan pembaruan canggih dari Vice Driver tanpa berusaha menggantikan tradisional Vice Driver yang dulu, maka bisa saja form ini dikategorikan sebagai extra final form. Sebenarnya selain Vice, ada perangkat baru lainnya seperti Kaiza von Double X untuk mendapatkan form baru yang disebut sebagai Kamen Rider Next Kaiza. Bedanya dengan Next Vice, Masato Kusaka tetap mengaksesnya dengan belt yang lama.
dan juga satu lagi eksklusif rider baru yang bernama Kamen Rider Muse yang belum pernah ada selama ini di serial Kamen Rider Vice. Namun lepas dari itu semua, jawaban kenapa form ini harus ada hanya akan diketahui setelah tanggal 2 Februari 2024 nanti. Complete. Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.